berjumpa kembali bersama Cuplis Motor Channel. Oke bro, semoga para subscriber kalian hari ini mendapatkan rezeki yang halal dan lancar. Oke, oke, kali ini membahas tentang kontak Honda Scoopy ya bro. Nah, ini penutup kuncinya ini ya bro, ini tidak bisa kebuka. Padahal ini kuncinya asli. Ini kita coba kita cek ya. Ya bro. Ini tidak bisa membuka dikarenakan magnetnya itu hilang. Nah, hilang satu ya bro. Nah, seharusnya ini kan magnet ini ada tiga. Tiga, ini kan lubang ini kan ada empat ya bro. Cuma yang satu itu nggak ada magnetnya. Dan sekarang kita akali ya bro, gimana untuk mengakali kunci kontak ini yang tidak bisa kebuka. Oke, kita perhatikan ini. Ini kan ini magnet ya bro, magnet 1, 2 dan 3, diantaranya ini itu ada magnetnya lagi, cuma ini yang satu itu hilang. Nah, gimana cara mengetesnya, kita simak videonya ya bro. Oke, sambil menyimak, sambil like video ini dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video saya yang terbaru mengenai seputar dunia otomotif atau dunia perbengkelan ya bro. Oke, kalau sudah subscribe, kita lanjut ke videonya, let's go. Oke, pertama-tama kita siapkan magnet ya bro. Nah ini, tapi sekali lagi ini untuk teman-teman yang motornya itu tidak bisa dibuka, kunci kontaknya tidak bisa kebuka ya bro. Nah, biasanya kan bingung gimana caranya. Dan ini sekedar informasi, sekedar pengalaman saya. Ini saya kasih tahu ke teman-teman agar tidak kebingungan gimana caranya kalau di tempat umum kejadian seperti ini. Oke. Dan sekarang kita mau kasih tutorialnya. Oke, simak ya bro. Kita siapkan magnet ini ya, kita pecahkan, kita hancurkan menjadi kecil-kecil ya bro, nanti kita buka ini ya. Nah ini ya bro, magnetnya ya bro, kelihatan ya bro. Nah kecil ini kita tes, kita masukkan ke sini, nanti yang mana yang ada lawan magnetnya gitu. Oke, kita coba ya bro. Nah, caranya gini. Kita tempelkan di sini ya, bro. Nah. Dan kita gambaran kunci kontaknya ini. Ini ya. Berarti ini nah, berarti ini kan yang enggak ada kan yang dua ya bro. Ini kan kebalik sini ya. Ini yang bawah, bawah. Ini berarti ini yang kanan ya bro. Ini yang kanan, ini yang atas, dan yang ini itu kiri ya bro. Berarti yang enggak ada itu atas dan kiri, atas dan kirinya ya bro. Perhatikan ya bro, ini kan sudah ada magnetnya, ini loh, ini sudah ada. Dan kita cek yang atas dulu ya, yang atas kan tidak ada, nanti kita cek bisa nempel apa enggak. Oh, berarti
Ini tidak mau menempel di atas ya bro. Berarti yang nggak ada, yang magnetnya itu hilang, itu di sebelah kiri. Ini nempel sebelah kiri ya bro. Nah, dan gimana caranya untuk membuka ini dengan tidak usah membuka covernya ini, tidak usah merusak untuk kontaknya ya bro. Kita ambil dulu. Berarti yang enggak ada itu yang bagian kiri ya bro. Ini bagian kiri. Kalau dibalikkan gini, berarti ini yang bagian kiri yang enggak ada. Kita tanam magnet gini ya. Kita tanami magnet. Ini ya bro. Ini magnet yang tadi ya bro, kita hancurkan dan kita kasih ini sedikit aja yang kecil. Oke, paham ya bro. Sekarang kita coba untuk membukanya ya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Ini. Gampang kan bro? Tutup. Hanya dengan ini ya bro. Nah, ini kan tidak bisa dibuka. Dan kita menggunakan ini tadi. Nah, oke. Oke, cuma ini yang bisa saya bagi ke teman-teman subscriber semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Bila video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifin tanda loncengnya ya bro, agar dapat notifikasi video saya yang terbaru mengenai seputar dunia otomotif atau perbengkelan sepeda motor. Oke bro, salam sukses, salam hangat, salam sejahtera, salam sehat selalu dari saya, Cuplis Motor Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video saya berikutnya. Oke, dadah.